saudara pemain akan menjalankan tugas pertandingan malam hari ini. Yang seperti biasa, Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia para menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan malam hari ini. Mereka-mereka UMKM luar biasa laris manis pada malam hari ini. Inilah salah satu pembuktian kita-kita kepada usaha kecil menengah yang hadir di tengah-tengah lapangan malam hari ini. Saudara sekalian, inilah kedua tim bola voli putri. Pipa Loka Bumu Mas Jabar akan saling berhadapan dengan Pipa Yuda Gulus dengan Buruan. Saudara sekalian, Pipa Loka menempati lapangan sebelah selatan dan are-are Pipa Yuda menempati lapangan sebelah utara pertandingan malam hari ini. Kita lihat checking posisi dilakukan oleh wasit, siapa lagi kalau bukan Mas Arif, salah satu wasit aset nasional, aset PBS Jabar ini telah menyiapkan dan tentunya akan berjalan dengan fair play, menjunjung tinggi sportivitas dan bola dikuasai oleh Bima Yuda. Berhubungan yang penuh pada pertandingan malam hari ini. Dengan kita lihat bersama-sama angkat tengah lagi, umpan di sana di kampung lagi, umpan jauh smite. Namun dapat dipatahkan kembali. Bima Yuda kali ini luar biasa dapat dikembalikan arah-arah muda-muda ini. Mencoba membangun serangan lewat defense, angkat di sana sepet lagi. Masih gerak itu lagi sekalian. Ah, gagal pengembalian arah-arah Bima Loka pada pertandingan malam hari ini. Pasukan merah, merah hitam ini pada pertandingan malam hari ini. Motor serang saudara Bela, nomor punggung 2 Bima Loka ini. Angkat ke tengah lagi, Yuda. Masih kita lihat bersama-sama, umpan jauh dan semai dapat dikembalikan lewat pemain pertahanan. Umpan jauh kita, bola atas lagi. Luar biasa sekalian, pemain yang sudah dengan pengalaman profesional. Siapa lagi kalau bukan nomor punggung 19, Kapten Bim, saudara Febri. Masih kita lihat Febri lagi, ancang-ancang masuk sekalian. Kontrol bola yang masih kurang sempurna are-are Bima Loka pada pertandingan malam hari ini. Satu akan dikumpulkan 3-0 sekalian. Bima Yuda lagi, datang lagi sekalian. Angka demi angka dikumpulkan oleh Kapten Tini. 4-0, Bima Yuda memimpin pada pertandingan malam hari ini. Masih ready, angka ketengah. Gagal lagi sekalian. Defend are-are Bima Yuda pada pertandingan malam hari ini. Bima Loka empat kali dan satu angka lagi bertambah. Akan di sana lagi gagal sekalian. Passing seperti inilah sekalian yang banyak mengalami kesalahan-kesalahan mendasar. Kita lihat bersama-sama Febri lagi, umpan di sana, passing sepek lagi dapat dikembalikan dan Yuda lagi. Namun pelanggaran rupa-rupanya umpan dilakukan oleh nomor punggung 2 pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama saudara Widi dan bola dikuasai oleh Bella. Ancang-ancang ke tengah lagi. Umpan Widi, umpan langsung ke depan lagi. Sepek lagi. Dapat dikembalikan. Di blokir lapak-lapak sekalian oleh nomor punggung 5 saudara Arli Aira pada malam hari ini. Masih kita lihat bersama-sama sekalian. Widi, Bella timang-timang bola kali ini. Akan ke tengah lagi. Kontrol bola yang begitu akurat pada pertandingan malam hari sekalian. Dan di dalam bola sekalian, bola dihadapi oleh saudara Rani, nomor punggung 5 dari Bima Yuda Gulus dengan Buruan. Ketengah lagi, masih dapat dikembalikan, are-are juga kali gerak tipu lagi, dan sepet lagi, masih melakukan gerak tipu, 4 jauh makan sekali. Masih dibaca oleh nomor punggung 2 kembali, Bima Loka memberikan umpan di sana sangat hati-hati pertandingan malam hari ini. Masih dapat dikembalikan pemain-pemain binaan ini ke tengah lagi. Namun dikali bersama-sama keluar pada pertandingan malam hari ini. Sehingga 8-2 Bima Yuda memimpin pada pertandingan malam hari sekalian. Melakukan umpan lagi sekalian. Gerak tipu kali ini masih dapat dikembalikan sepek lagi. Gagal sekalian. Tidak begitu keras sekalian namun penempatan bola yang begitu akurat dilakukan oleh saudara Elmi nomor punggung 4 ini. Dan kita yang bersama-sama umpan ke tengah lagi. Are-are Bima Loka Elmi lambung jauh. Masih dapat dikembalikan sekalian. Gerak tipu lagi. Are-are
Bima Yuda dihajar kali ini oleh Elmi pada pertandingan malam hari sekalian dan akan bertambah menjadi 10-2 di set yang pertama ini. Bola diangkat oleh saudara Rami, dua angka dikumpulkan sekalian, masih Bima Loka umpan jauh sana, luar biasa sekalian. Sebaik yang diperkeras belakang oleh pemain Masda Adli dari Bima Loka Gunung Pas ini sekalian. Memang lumbung pemain-pemain bola voli Gunung Pas ini sekalian agak kena lagi, namun gagal pemain yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini. Binaan-binaan yang memang harus diberikan jam terbang sekalian. Bima Loka Gunung Pas ini sekalian agak kena lagi. Area-area Bima Loka umpan jauh gratis yang dilakukan. Masih kita lihat bersama-sama Lala dan Kandas lagi. Kita lihat bersama-sama sekalian. Ada Rizka Spek lagi dapat dikembalikan. Gagal Bima Yuda pada pertandingan malam hari ini. Dan kita bola menjadi 4-11. Bola dihadapi nomor punggung 6 sudah Andi pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama tengah lagi. Ada Febri Spek lagi Lala. Masih dapat dikembalikan. Melakukan balasan atau tidak seberang kali sekalian dan liga bola dia ada bola nomor punggung pas sudah Elmi agak kena lagi passing yang begitu indah umpan datang lagi menyisir net pertandingan malam hari sekalian. Anak-anak muda, anak-anak masa depan ini punya harapan yang begitu panjang. 5-6 tahun lagi akan merajai bola voli di Kabupaten Jember sekalian. Kita doakan bersama-sama agar sekali lagi masih gratis lagi sekalian. Tidak mampu mengembalikan si rambut pirang Lala pada malam hari ini. Kita lihat bersama-sama sekalian dan bola diambil oleh Aira nomor punggung 5. Gagal Aira pada malam hari sekalian. Dan kita lihat bersama-sama sekalian memang harus diberikan jam terbang ini sekalian. Di event biar mental kuat. Angka kenangan Aira masih dapat dikembalikan. Oh, Bima Yuda kali ini umpan langsung Febri lagi. Masuk kali ini sekalian. Sebaik dilakukan dari pembunuh di 19 ini. Kapten tim pemain yang sudah profesional. Kenyang pengalaman di dunia. Tarkam bola voli sekalian. Angka kenangan lagi. Masih Aira yang cari. Melakukan malaikat yang menggagal. Kembali arah-arah pasukan kuning hitam ini lompat ke belakang sepek lagi. Dapat dikembalikan Aira juga mencoba melakukan gerak ibu dan hajar kali ini sekalian. Masih Bima Yuda kali ini gerak ibu yang sudah sempurna pada malam hari ini sekalian. Dilakukan ada waktu di segera pesek Bima Yuda kali ini sekalian dan satu angka lagi dikumpulkan. Ketengah lagi are-are Bima Loka Aira kebelakang lagi pasti mencoba mengserahkan dan sepuk lagi. Masih lebih kali dapat dipatahkan. Kembali melakukan serangan namun masuk di pojok kanan semua lapangan are-are Bima Yuda pada pertandingan malam hari ini. Dan 6-16 di set yang pertama pada pertandingan malam hari ini. Angkat ke tengah lagi, masih ada pesek umpan ke tengah lagi. Kali ini sekalian ada Bima Yuda pada pertandingan malam hari ini sehingga angka pertama menjadi 7-16. Angkat ke tengah lagi, masuk kali ini sekalian dibiarkan oleh pemain-pemain defender arah-arah Bima Yuda pada pertandingan malam hari ini sehingga tidak terasa angka menjadi 8-16. Mencoba mengejar pasukan muda-muda ini sekalian. Kita lihat pasukan merah hitam ini kontrol bola yang begitu akurat dilakukan oleh hari ini sekalian. Dan bola dihadapi nomor punggung 7 masih pesek akan melakukan sokan di kali ini sekalian. Ancang-ancang depan lagi Aira yang cari mencoba menatap bola sepak lagi masih dapat dikembalikan namun pengembalian sudah Elmi kurang sempurna pada pertandingan malam hari ini sehingga bola pindah lagi pada pertandingan malam ini menjadi 9-17 di set yang pertama pada malam hari sekalian. Angkat tengah lagi masih Elmi umpan jauh ke belakang sepek Febri
Masuk kali ini sekalian tidak ada baik manisnya bola nomor punggung 19 ini yang sudah betul-betul pengalaman di dunia tarkam sekalian masih akan ke depan lagi. Arek-arek Bima Loka Aira mencoba membalas kali ini, menukik kali ini sekarang gerak di bola lagi, kembali Bima Loka ke belakang sepak lagi. Luar biasa sekalian penempatan bola yang dilakukan oleh Bela nomor punggung 2 pada malam hari ini. Dan 10-18 Bela akan melakukan show, masih ancang-ancang ke depan lagi sekalian. Febri sepek lagi sekalian dan masuk kali ini dan pindah bola pada pertandingan malam hari sekalian. Bola tidak bola saudara Rami dapat punggung 5 dari Bima Yuda dudukkan ini sekalian. Aira ke belakang, tidak seberang kali sekalian. Andin yang menjadikan motor serang oleh Kus nomor punggung 6 dari tim bola voli di Bima Loka ini. Masih ancang-ancang ke depan lagi, angkat ke depan Andin lagi, namun pelanggaran rupanya sehingga satu angka lagi dikumpulkan pada malam hari ini sekalian. Dan kita lihat bersama-sama set yang pertama 21-10 arek-arek Bima Yuda gulingan ini umpan di sana Aira dihadang saja lelala pada malam hari ini. Kita lihat bersama-sama sekalian sehingga playoff diminta oleh official dari Bima Loka Humas Jember di akhir perjalanan set yang pertama pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan lagi perjalanan akhir set yang pertama pada malam hari ini. Bima Loka pada event kali menurunkan pemain binaan-binaan sendiri sekalian. Memang seperti inilah yang kita harapkan sehingga stok pemain bola voli Jember akan lebih banyak sekalian akan kenang lagi. Meskipun mudah-mudahan ini akan disana lagi, arek-arek Bima Yuda sepek lagi. Lala menghajar kali ini dan giliran Bima Loka. Ada Yuda ke belakang, sepek lagi sekalian. Luar biasa kali ini yang berpengumpan Elmi sekalian. Pemain yang paling jangkuk sudah memenuhi standar nasional sekalian. Nomor punggung 4 Bima Yuda Jabal ini ketengah lagi. Masih saya bersama-sama masuk kali ini. Tidak ada kerjasama di belakang Febri pada pertandingan malam hari ini. Sehingga pindahnya bola menjadi 11-23. Bola dihadapi oleh Aira. Masih kosong Febri, angkat ketengah lagi. Mencoba juga kali ini umpan lagi. Luar biasa penempatan bola yang dilakukan oleh Elmi dan kawan-kawan pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama Pesek, Lala, Elmi sudah ada di garis depan pada pertandingan malam hari ini. Angkat ketengah lagi Aira, umpan ke belakang semai. Masih dapat dibalikan. Kembali udah kali ini melakukan gerakan untuk pertandingan malam hari ini sekalian. Dan bola dibiarkan menutup perjalanan set yang pertama pada pertandingan malam hari ini dimenangkan oleh tim bola voli putri Bima Yuda dengan Wulan.
akan ditantang langsung oleh Aira dan kawan-kawan. Pemain masa depan, pemain-pemain muda harapan kita ini akan mencoba lagi memperebutkan satu tiket lagi pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama bola dihadapi oleh are-are Bima Loka, Gumumas, Jabar. Dan kita lihat bersama-sama sekalian, Arin berupaya akan mengendalikan permainan. Kita kembali lagi, ada Lala umpan jauh. Dapat dibuat, tidak mampu dikembalikan berupaya sebaik, begitu keras dilakukan oleh saudara Elmi pada pertandingan malam hari ini. Dan kita lihat bersama-sama sekalian, angkat ke tengah lagi. Masih Bima Loka masih dapat dikembalikan. Kembali pasukan merah hitam ini umpan di sana Febri. Bela masih dapat, namun bola lamban rental di garis depan pada pertandingan malam hari ini, sehingga satu angka lagi dikumpulkan oleh pasukan Bima Yuda belum dengan pada malam hari ini. Ketengah lagi masih kita lihat bersama-sama umpan jauh dibiarkan oleh Febri dan kawan-kawan. 3-0 pada pertandingan malam hari ini. Dan kita lihat bersama-sama sekalian, bola dihadap oleh saudara Rani, angkat ke tengah lagi. Are-are Bima Loka dan pelanggaran rupanya nomor punggung 1 pada pertandingan malam hari ini, yaitu saudara Aira, saudara Rizka rupanya sekalian. Dan angkat ke tengah lagi, gagal lagi saudara sekalian. Angka bertambah menjadi 5-0 pada pertandingan malam hari ini. Dan bola dihadapi oleh saudara Rani, masih ajang-ajang Rani ke depan. Akan di sana lagi, umpan di sana ada Lala melambung jauh, sepet lagi. Luar biasa, tidak terbendung Ari, tidak terbendung Elmi pada malam hari ini. Main depan tinggi semampai ini pada malam hari ini. Dan kita lihat angka ketengah lagi, gagal. Gagal lagi sekalian, passing-passing yang seperti ini sekalian selalu mewarnai pertandingan-pertandingan kan. Karena lewat passing inilah alur serangan dan kreator menyerang sekalian akan ditunjukkan kali ini. Angkat ke tengah lagi, masih melakukan spike dapat dibalikan. Ada pesek namun gagal dan tidak bola pada pertandingan malam hari ini. Satu angka lagi dikumpulkan oleh masukkan Bima Loka, Lumumas, Jabar ini. Angkat ke tengah lagi, masih ada Febri. Kembali kerjasama dengan nomor punggung dua saudara Wiyu, masih angkat di sana lagi. Aira dan cepat lagi, dapat dikembalikan. Masih Wiyu, cepat lagi sekalian, luar biasa. Satu pemain ini, kalau Anda melihat di layar televisi langsung SEA Games, serundung inilah yang mewarnai area-area timnas SEA Games Putri. Kita doakan bersama-sama bertarung dengan Kamboja nanti malam. Angkat ke tengah lagi, masih kita lihat bersama-sama sekalian. Lidah bola dan satu angka lagi kumpulkan sekalian. Ada Rizka di sana, Bima Loka pemain satu kecil mungil. Masih duduk di bangku SMP. Angkat ke tengah lagi, umpan jauh dan selesai. Juga gagal pesek kali ini sekalian. Dan kita lihat pesek Lala dan nomor punggung 2 pada malam hari ini, yaitu saudara Windy, ada di garis depan juga tidak seberang. Masih kita lihat bersama-sama sekalian. Dan bola dihadapi oleh saudara Elmi pada pertandingan malam hari ini. Masih Elmi ancang-ancang ke depan lagi dan dapat dikembalikan di Maloka. Langsung melakukan serangan kali ini Windy lagi. Ada pesan dihajar saja kali ini sekalian. Dan kembali mencoba melakukan tekanan. Widi lagi. Dapat dikembalikan. Masih melambung jauh keluar sekalian. Dan tidak terasa angka 10 memimpin area-area Bima Yuda dengan muluan ini pada pertandingan malam hari ini. Masih bola dihadapi saudara Elmi. Kita tengah lagi. Luar biasa sekalian Elmi pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama sekalian, masih ancang-ancang ke depan lagi. Are-are Bima juga dengan ini sekalian. Tenang kali ini. Namun gagal dan pinjam bola. Satu angka lagi dikumpulkan menjadi 4-11. Adin
sampai sangat cepat ini sekalian. Masih Andi ketengah lagi ada Lala, umpan Mimi, Sobri lagi. Dihajar oleh satu pemain ini sekalian. Menjadi maskot permainan tim pada pertandingan malam hari ini pukul 11.19 ini. Dan bola diambil oleh Lala dari Bima Yuda Gurningan. Angkat ketengah lagi. Masih mencoba penyerangan pasukan merah hitam ini. Namun bola coba dilambungkan pada malam hari ini. Ada Windy dan Sobri lagi. Masih kita lihat menjadi target man rupa-rupanya pada pertandingan malam hari. Febri nomor punggung 19, umpan lagi dan luar biasa sekalian. Hajaran-hajaran keras dilakukan oleh Bima Yuda pada pertandingan malam hari ini. Menjadi 13-4. Bola di dalam Lala pada pertandingan malam hari ini. Kita akan bersama-sama Lala angkat ke tengah lagi. Mencoba penyerangan pasukan merah hitam ini. Ada Andi mencoba, ada Febri, umpan gerak tipu lagi dan kembali permainan lompat di atasnya pada pertandingan malam hari ini, sehingga pindahlah angka bola pada pertandingan malam hari sekalian. Arah-arah di Maloka, umpan di sana Febri, ada Bindi lagi, dihajar letesek, dihadang pada pertandingan malam hari sekalian. Dan kita lihat bersama-sama, dan satu angka dikumpul menjadi 6-13. Kita lihat bersama-sama sekalian, angka ketengah lagi. Masih dapat dikembalikan arah-arah Bima Yuda. Lumpat di sana lagi ini. Dihajar kali sekalian. Kandas rupa-rupanya. Nomor punggung dua saudara Bela sekalian. Dan menjalap bola pada pertandingan malam hari ini. Menjadi 14-6. Bola dihadapi nomor punggung 7 pada pertandingan malam hari sekalian. Ada Aira. Sepet lagi. Masih dapat tidak mampu dikembalikan oleh Lala pada pertandingan malam hari sekalian, sehingga berjalan bola pada pertandingan malam hari ini. Dan bola diambil oleh Excel nomor punggung 11 Bima Loka, umpan di sana Lala. Masih di Febri lagi, dihajar habis-habisan oleh satu pemain ini sekalian. Bertambah menjadi 15-7 di set yang kedua pada pertandingan malam hari. Masih kita bersama-sama sekalian. Febri umpan di sana Aira, dapat dikembalikan. Ada Febri pesek lagi. Kembali nomor punggung dua kali bersama-sama sekalian. Dan serek lagi cukup keras dilakukan oleh Bela pada pertandingan malam hari sekalian. Dan kita lihat bersama-sama pasukan Bima Loka umum masih ini pada pertandingan malam hari ini. Masih dibiarkan terlalu keras seru yang dilakukan oleh pasukan merah hitam ini sekalian. Dan skor menjadi 16-8 di Mayuda. Sementara ini unggul angkat depan lagi, gagal lagi sekalian. Lagi-lagi menghantui arah-arah di Maloka nomor punggung 11 saudara Virgin sekalian. Masih Rani mencoba melakukan skor, angkat ke tengah lagi. Gerak tipu lagi gagal. Dan satu angka lagi dikumpulkan sekalian. Menjadi 18-8. Masih kita lepas sama-sama. Pasukan kuning hitam ini sekalian coba akan memimpin set yang kedua kali ini. Tidak mampu dikembalikan. Kita lihat Andin pada malam hari ini. Dan memaksa ditarik oleh pelatih di Maloka pada pertandingan malam hari ini dengan kedudukan 19-8. Thank you.
Saudara sekalian, kita lanjutkan lagi jalannya pertandingan pada malam hari ini. Masih bimbang kerasan, maka sebaik keras sekalian masih dapat dikembalikan namun airan tidak mampu Rizka maksud kami tidak mampu mengembalikan dan pergantian pemain masuk. Kita lihat bersama-sama sekalian nomor punggung 1 Lala keluar, nomor punggung 10 masuk pada malam hari ini, yaitu saudara Riri dimasukkan oleh Kus pada pertandingan malam hari sekalian. Dan angkat kena lagi, masih mencoba Rik lupa jauh Widi kali ini, Riri salah pengertian lagi sekalian. Kembali Rizka, ada Widi, Andi masuk kami, Widi lagi umpan, sepuk lagi, tidak seberang pemain anyar, pemain Gres Riri pada pertandingan malam hari ini. Dan terjadi pergantian pemain pada pertandingan malam hari ini. Nomor 2 keluar Bella, dan nomor punggung 3 masuk saudara Fatma pada pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama sekalian arah-arah Bima Loka mencoba mengendalikan permainan pada pertandingan malam ini. Umpan di sana ada pesek Windy melakukan gerak, itu tidak ada satupun pemain membaca daerah pertahanan pada pertandingan malam hari ini, sehingga tidak terasa 21-9 Belah merah pada sang kosong sudah Windy pada malam hari ini. Dan kita lihat Rizka umpan Adin, ada Windy lagi ke belakang, sepeng lagi, masih dapat dikembalikan Windy lagi, pesek lagi, curug bambu coba melakukan umpan namun tidak dibuka. Penempatan bola yang begitu akurat sekalian, cukup dijotos saja bola mengarah di pintu belakang pada pertandingan malam hari ini. Dan angka bertambah 22 minit, Rizka lagi sepeng. Penempatan bola yang begitu akurat sekalian, pemain junior ini mampu menempatkan si kulit bunda di sisi kanan pada pertandingan malam hari ini. Ini sangat prospek masa depan pemain-pemain muda ini, akan kena lagi lupa jauh dan luar biasa nomor 24 pada pertandingan malam hari ini. Dan angka bertambah tambah menjadi 23. Kita lihat bola dihadapi siapa lagi pada malam hari ini kalau bukan Elmi. Ketengah lagi, Rizka lagi, Bima Loka mencoba melakukan tekanan, dan kembali bola teks sekalian masih lemah juga. Rizka memberikan umpan mapan kali ini dapat dikembalikan, ada Rere kembali pesek umpan di sana Bima Loka, dan satu lagi masih dapat dikembalikan. Sangat hati-hati permainan malam hari ini, hajar saja kalah siapa lagi kalau bukan Febri sekalian. Dan tidak terasa lawan 24-10 pada pertandingan set yang kedua pada malam hari ini. Masih dilihat Arin, Elmi maksud kami, dapat dikembalikan Elmi lagi, cukup dengan ada Windy, kembali Rizka namun dapat dikembalikan Rere, pesek lagi, gerak itu luar biasa satu pemain ini sekalian, dan menutup perjalanan dengan skor 25-10.
Lanjutkan lagi jalannya pertandingan malam hari ini. Dan kita lihat bola dihadapi Lesda Elmi. Angkat ke tengah lagi. Masih Rizkas. Gagal untuk sekalian. Bukan nampak kurang mengalir Rizka pada pertandingan malam hari ini. Dan kita lihat Elmi lagi. Satu akan dikumpulkan. Umpan jauh. Dan Adin kembali langsung ke depan pada pertandingan malam hari ini. Dan sepek lagi. Dan kita lihat masuk rupa-rupanya pada pertandingan malam hari ini sekalian. Satu angka lagi dikumpulkan. Ayo mana goyangnya Tasrib. Biar gak dingin. Digoyang penonton. Angka kita lagi sekalian. Masih area-area di Malaga. Cukup berhati-hati pertandingan malam hari ini. Dapat dikembalikan Rizka. Sampai lagi. Dan nampak net pada pertandingan malam hari ini. Rupanya area-area di Mayuda pada pertandingan malam hari ini. Yaitu nomor punggung 5 Saudara Ani. Dan kita lihat sekalian bola dihadapi oleh pasukan merah hitam dari Gunung Mas ini sekalian. Angkat teman lagi pesek. Umpan Febri lagi. Hajar habis-habiskan sekalian. Satu pemain ini luar biasa pada pertandingan malam hari ini. Febri. Kita lihat bersama-sama kapten tim sudah banyak yang pengalaman. Umpan jauh. Rizka namun kurang mengalir pada pertandingan malam ini. Dan sepek lagi Riri. Dapat dikembalikan. Masih angkat jauh melambung. Dan Bima juga mencoba. Windy umpan jauh. Riri lagi. Masih luar biasa kali ini. Dan dapat dikembalikan lagi. Kembali pasingnya begitu mapan. Umpan di sana Febri. Luar biasa satu pemain ini. Dikala sudah ada di depan. Satu angka dia akan dikumpulkan oleh pemain profesional satu ini sekalian. Dan bertambah angka. Ketemu lagi. Masih kesulitan rupa-rupanya. Kita lihat bersama-sama sekalian. Pasukan muda-muda ini. Pasukan masa depan ini sekalian memang sengaja dipasang oleh manajer tim. Dalam rangka menambah jam terbang pertandingan malam hari ini. Masih Rizka ke belakang mencoba mengajak. Namun bola keluar. Dan agak bertambah menjadi 6-1. Masih kita lihat bersama-sama satu tingkat lagi diperbutkan. Ke putaran 8 besar putri. Dan akan kita lagi di keras. Dan Windy melakukan balap tek namun tidak disempurnakan malam hari ini. Umpan jauh ini sepek lagi. Keluar kali ini. Dan pindah bola rupa-rupanya pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama bola dihadapi oleh sang toser masa depan ini sekalian. Tinggal memoles anak satu ini sekalian. Angkat ke tengah lagi. Dan gagal. Kali ini dari pelanggaran. Tidak diperbolehkan sudah sekalian. Dan satu akan dikumpulkan pada pertandingan malam hari ini. Lewat tangan saudara Rizka. Masih ke tengah lagi. Umpan jauh. Dan Widi lagi. Hajar lagi sekalian. Tidak mampu menutup dua pemain. Sepai dilakukan oleh Fabri kapten tim Israelian. Masih tembus pada pertandingan malam hari ini. Dan Elmi kali ini akan ketengah lagi. Ada Adi. Umpan jauh. Di bawah sekali ini masih dapat dikembalikan. Lalu ini akan di sana lagi. Rizka ke belakang. Masih dapat dikembalikan. Kembali pasukan Bima Yuda. Lewat tangan PSK umpan Rizka jauh ke belakang dan sepek lagi. Masih dapat dikembalikan dan Bima Yuda kali ini masih jungkir balik satu pemain ini. Agak ke tengah lagi umpan jauh ke belakang. Tidak mampu dikembalikan Febri luar biasa pada pertandingan malam hari ini. Bahkan menjadi bintang lapangan rupa-rupa sekalian ini tinggal rekan-rekan komentator yang memprediksi sejalannya pertandingan malam hari ini. Kita lihat bersama-sama sekalian. Masih Febri ancak-ancak depan lagi. Arek-arek di Maloka umpan jauh di sana. Namun tidak dihajar oleh pesek. Dan agak kenal lagi. Giliran di Maloka. Kesulitan rupa-rupanya pada malam hari ini. Midi lagi ke belakang. Tidak seberang Febri pada malam hari ini. Menggantung bola di atas net pada malam hari sekalian. Dan satu angka lagi dikumpulkan menjadi 4-8. Bola dia dapat nomor punggung 2 yaitu Bella Safira. Angkat ke tengah lagi. Umpan jauh. Gagal.
gagal kali ini. Bola tidak bisa diumpan kali ini sekalian, dan satu akan dikumpulkan oleh Bela Safira pada malam hari ini. Masih Bela timang-timang bola, angkat ke tengah lagi, sempat jauh di sana, dibiarkan namun masuk. Luar biasa, satu demi satu dikumpulkan oleh pasukan Bima Loka pada pertandingan malam hari ini. 6-8, masih Bela, masih timang-timang bola kali ini. Dan kesulitan juga Yeni sudah ilmi pada pertandingan malam hari ini, menjadi 7-8 mengejar set yang ketiga pada pertandingan malam hari ini. Kita tunggu bersama-sama sekalian. Masih Bela ke tengah, Helmi umpan jauh, ada pesek kali ini, namun kembali merah hitam mencobong serangan dan sepek lagi. Gagal Andin pada malam hari ini sekalian. Bola tidak seberang menjadi net, dan kembali kapten tim saudara Febri akan melakukan show, angkat ke tengah lagi, umpan jauh, dapat dikembalikan oleh PSK, umpan ke belakang, ada Rere, penempatan bola yang begitu akurat sekalian. Pemain pengganti, pemain lapis kedua ini dipasang sekalian, namun mempesona, memberikan yang terbaik pada pertandingan malam hari ini. Masih Febri yang angkat ke tengah lagi, gagal lagi Rela, dan satu demi satu angka dikumpulkan menjadi 10, 11, 7 pada pertandingan malam hari ini. Masih kapten tim sudah Febri. Ketengah lagi, kita lihat bersama-sama sekalian, ada Rizka Andin dibiarkan oleh Febri terlalu jauh. Kita lihat bersama-sama sekalian, dan masih Febri memimpin pertandingan malam hari ini. Dapat dikembalikan oleh Andin. Kembali Andin mencoba melakukan gerak ibu, umpan jauh, namun kali ini tidak seberang sekalian, dilakukan oleh nomor punggung 7 PSK pada malam hari ini, dan tidaklah bola. Firikin kali nomor punggung 11 dari Bima Loka Gumas. Angkat ke tengah lagi, ada Febri, bola kedua pada pertandingan malam hari PSK lagi, namun masih dilakukan oleh Bima Loka, umpan di sana Rizka, dibiarkan terlalu jauh. Spike begitu keras dilakukan nomor punggung 3 pada pertandingan malam hari ini. Ya, ini sudah Fatma pada pertandingan malam hari sekalian. Dan 13-8, angkat ke tengah, mencoba melakukan tekanan. Kita lihat sama-sama Bima juga pada pertandingan malam hari ini. Helmi, namun gagal Bela pada pertandingan malam hari sekalian. Dan satu akan dihubungkan sekalian. Tidak terasa sudah 14-8 di set yang ketiga pada pertandingan malam hari ini. Masukan kuning hitam putih ini masih memimpin dua set langsung pada pertandingan malam hari ini. Ketengah lagi, gagal lagi sekalian. Kita lihat bersama-sama sekalian, Bima Loka berhubung sebelah saudara Excel bermaya, dan umpan lagi ke tengah juga Andin masih mengalami kesulitan rupanya mengembangkan bola pertandingan pada malam hari ini. Masih kita lihat menjadi dan menjadi ritme tersendiri arek-arek Bima Yuda. Kena lagi gagal salah koordinasi komunikasi pada pertandingan malam hari ini, sehingga terjadi pergantian pemain, dan kita lihat Andin keluar nomor 26, nomor punggung 9 Ica masuk. Dari Bima Yuda nomor punggung 2 Tosan Hidari pada malam hari saudara Widi, dan masuk melapis kedua Tosan dipasang nomor punggung 11 sebelah April pada pertandingan malam hari. Ketika lapangan lagi masih Rizka, dan pelanggaran Rizka nomor punggung 1 pertandingan malam hari sekalian. Dan kita lihat bersama-sama 18-8. Kita lihat bersama-sama sekalian, arek-arek Bima Yuda mencoba melakukan serangan, angkat ke tengah lagi, umpan di sana ada Rizka, umpan di sana spike, dan masih mengenal lebar sebelah kiri pertandingan malam hari ini. Dan kita lihat bersama-sama bola pindah bola ke satu agar dikumpulkan, dan bola tidak boleh berkumpulkan sudah Ari. Masih kita lihat bersama-sama sekalian, lewat pemain baru ini, dan pelanggaran
kurang diangkat ke propernya toser baru ini sekalian. Siapa lagi kalau bukan April nomor punggung 11. Kita lihat ada Arin ke tengah lagi dan terlalu keras super penyari dan pada malam hari ini sehingga satu angka lagi dikumpulkan pada pertandingan malam hari ini menjadi 19-10 ke depan. Bella masih kesulitan sekalian mengembangkan pola bermain. April terlalu masuk ke dalam, angkat ke tengah lagi, masih area di penyuda. April dicoba lagi, sepek lagi sekarang cukup keras dan bertambah 20-10 pada malam hari ini. Lagi ada pola yang dapat punggung 7 pesek dari Bima Yuda sekalian. Belum dengan jabar, umpan jauh, riska dan sepek lagi. Masih dapat dikembalikan April. Luar biasa umpan dilakukan April malam hari ini. Gagal sekalian. Sudah dapat beradaptasi nomor punggung 11 pada pertandingan malam hari ini. Di samping skill namun mental juga diharapkan mampu menjawab tantangan turnamen-turnamen besar seperti ini. Agak kita lagi masih kita bersalah sama namun masih dapat dikembalikan. Arah-arah Prima Loka mencoba melakukan tekanan demi tekanan pada pertandingan malam hari yang berjudi ke kandas. April lagi cukup dapat sepek lagi. Luar biasa kalian. Sepek dilakukan nomor punggung 5 Rani dan pergantian pemain wasit. Nomor punggung 11 keluar, nomor punggung 7 masuk dari Bima Loka Lumemas. Pemain-pemain stok mengganti sudah dipasang semua pada malam hari ini. Masih kita pertama-tama akan kenang lagi, April lagi dan sepek lagi. Masih gagal kali ini. 23 kita lihat luar biasa April memimpin rekan-rekannya satu pemain muda ini. Masih menjawab tantangan umpan-umpannya terukur dan kedalamannya juga luar biasa pada malam hari ini. Inilah tingkatan mental yang diuji, ditopang oleh penonton yang banyak ini hanya mental yang harus diuji betul sekalian. Akan kena lagi, April lagi ke belakang. Masih kesulitan kembali Bima Loka. Rizka ajar kali ini ada pesek. April lagi bawa tek namun tidak seberang. Nomor punggung 7 kali ini sekalian punya bola 11-23. Bola dia tiap bola Ica. Pemain pegang pemain anyar geres ini sekalian. Masih Ica angkat ke depan lagi dan keluar rupa-rupanya bendera berkibar tinggi-tinggi pada pertandingan malam hari ini. 24 Laswan 11. Bola dia tiap bola saudara Elmi. Masih Elmi kali ini gagal sekalian untuk perjalanan set ketiga ini sehingga dimenangkan oleh Bima Yuda Gelung dengan Gulwet. Sekedar panitia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan perjuangan, rekan-rekan junior, area Bima Loka. Jangan putus asa, tetap semangat. 5-6 tahun lagi Majenengan ini akan merajai perpolian di Kabupaten Jember. Terima kasih, selamat jalan kepada rekan-rekan ofis.